simple. Aku yakin kalian juga bisa niruin di rumah. Kali ini aku pakai make up yang biasa aku pakai, alat-alat make up dan merek-merek yang biasa aku pakai. Kalian bisa pakai sesuai punya kalian di rumah apa. Tapi intinya semua make up itu sama, tinggal kitanya aja yang nyaman di muka kita mau pakai seperti apa. Yuk ikutin terus gimana caranya. Stay tune. Nah, pertama-tama ini muka aku, jenis muka aku tuh kadang kering, kadang berminyak, gak tentu. Jadi ini muka aku kayak gini yang asli tanpa make up. Cuman udah pakai soft lens aja. Sekarang pertama-tama aku pakai serum. Ini serum ada di online-online. Aku juga jual sih. Cuman ini ada di online-online kalau kalian beli. Nanti aku bakal tulis di description aku. Ini serum Korea, murah banget harganya Rp25.000. Aku biasanya beli online juga. Cuma aku selalu pakai ini untuk dasarnya. Oke ya. Nah, udah biarin beberapa detik gitu biar meresap. Selalu biarin ya 5-10 detik lah ya biar ini tadi cairannya itu meresap ke dalam. Nah, udah langkah keduanya aku selalu pakai ini BB cream by Wardah, BB cream everyday beauty balm cream yang SPF 30. Ini bagus banget, beneran bagus banget buat di wajah. Sekarang aku pakai segini aja cukup. Aku pakai kuas ya, ini aku beli di Miniso. Biasanya aku yang kalau misalnya ini kayak gini di bawah mata aku dan ayahku itu biasanya cukup parah, itu parah dan menggelembung kayak gini. Kali ini aku bakalan tutupin ya, nggak terlalu tutupin sih, cuman Wardah double function. Wardah double function. Di sini aku pakai yang mana ini? Pakai di bawah mata. Ini. Kalian bisa pakai concealer apapun sesuai yang kalian punya. Begitu udah aku biarin, terus aku pakai bedaknya bedak padat pixi. Sebenarnya kandungan bedak padat pixi itu gede banget, besar banget ya di muka berat gitu, tapi aku cocok banget dan alhamdulillah gak pernah yang bermasalah di bedaknya pixi. Pixi ini harganya sekitar 30-an, 35 apa berapa gitu deh. Aku pakai kaos yang tadi ya soalnya untuk cuman gini-gini dulu, nanti baru pakai sponnya. Langkah selanjutnya setelah bedak, aku selalu pakai alis dulu. Aku udah tinggal sedikit pakai Viva, kelihatan nggak? Blur ya, alisnya biasanya. Ini lah pokoknya ya. Itulah, ini merek Viva dan warna blonde. Aku kalau bilang, oh ya kalau pakai alis itu lebih enak tuh kalau ujungnya lancip kayak ini. Sebelumnya aku selalu pakai serutan atau nggak disilap gitu lah. Pokoknya lancip kayak gini tuh memudahkan banget buat bikin alis. Aku mau bikin ini dulu. Aku mulai buat alis ya. Tutup ujungnya ini bisa buat menatain di depan. Ya. Kurang feel.
biasanya nggak sama, semoga ini sama. Biasanya aku tuh kalau misalnya ada yang lecing, itu selalu pakai ini untuk ngilangin. Nah, kan ini kayak gini nih suka mincing. Aku pasti pakai NYX. NYX, warna juga banyak. Sekarang step selanjutnya pakai eyeshadow. Nah guys, eyeshadow aku itu awal dasarnya selalu pakai lipstick ini tuh mereknya Basari, karena udah sering pakai jadi hilang brandnya. Basari yang nomor 82. Nah disini aku pakai tangan untuk baurin ke kelopak mata. Dasarnya aku selalu pakai ini. Oh ya, pulpa sari ini bisa didapetin dimanapun loh, toko kosmetik juga ada. Dulu aku jual sih, promosi tetap. Oke, kalau udah kiranya udah cukup di blend, segini jadinya. Nah disini aku pakai eyeshadow. Mizu eyeshadow tuh bagus banget, recommended. Jadi aku saranin kalau emang mau pakai itu yang Mizu, atau kata temen aku Ines juga bagus. Nah aku pakai yang warna ini nih, kelah di ujung sini. Biar warna coklat aku pakai ini sama di lengkukan sini. Kalau udah jadinya kayak gini, nggak kelihatan pinknya kan, tapi masih ada sedikit pink gitu. Sudah jadinya kayak gini. Pokoknya buat seratan mungkin ya. Udah kayak gini. Terus sampai selanjutnya aku pakai eyeliner. Kalau di sini aku pakai essence yang super hard, super fine, karena not fine. Bentuknya tuh kayak gini, aku kayak spidol gitu. Sekarang aku pakai di bagian mata gini ya. Terus aku pakai maskara. Sebelum pakai maskara, aku cepetin dulu bulu mata aku karena bulu mata aku pendek. Udah baru pakai maskara, di sini aku pakai maskaranya KL yang waterproof. Nah, aku pakai maskara. Aku mau pakai shading-nya dulu.
karena hidung aku pesek, jadi aku jarang sih pakai shading kalau nggak ke acara yang penting, sama kalau nggak keluar sama doi. Jadi ini pakai kayak gini. Di aku pakai alis ya untuk shadingnya, jadi ditaruh di sini, dari sini tarik ke sini. Nah, pokoknya dibentuk gitu deh. Udah jadi kayak gini. Nah, setelah itu pakai tangan aja diratain. Udah kayak gini jadinya. Kalau masih kurang tambahin lagi. Punyanya Vokalor, terus diaplikasiin ke tulang-tulang supaya kesannya tuh kayak menonjol gitu loh. Ada adik aku lewat. Sebenarnya ini aku beli, bukan aku nih yang beli, punya adik aku, karena aku nggak pernah pakai gini-gini. Dia nunjukin jadi aku pakai. Ternyata pas aku coba bagus juga. Jadi diaplikasiin ke tulang-tulang kayak di tulang bawah alis, yang kayak gini. Aku pakai yang ini ya, yang warnanya ini. Di bawah alis. Udah jadinya kayak gini. Lihat perbedaannya. Lagi satunya. Udah. Terus sama di bagian tengah tadi shading hidung yang tadi kita pakein pensil alis. Nah. Dan di ujung hidung. Tuh. Glow kan? Terus di bagian tulang pipi. Tapi kalau ada yang kurang-kurang tinggi di tangan-tangan aja. Jadi biasanya finishing sih aku pasti nambahin bedak atau dari manisnya gitu. Nah ini pertama pakai lip balm, lip balmnya aku pakai Maybelline Baby Lips. And then aku pakai lipsticknya, pakai Wardah nih. Kan enggak, karena di bibir aku bagus jadinya. Biasanya aku juga pakai yang Pixi yang nomor 1 Icarus, itu juga bagus. Udah. Biasanya aku gak pakai satu lipstick, aku pakai dua, jadi ditumpuk. Cuman ini untuk kali ini aku pakai satu aja. Nih, aku selalu, ini kan masih kayak glossy gitu, belum matte. Jadi selalu pakai tissue untuk cuma menempel doang biar jadi matte. Ini punya Evelyn, kuasnya. Dan ini Trend It Up Powder Plus. Tuh, nggak tahu merek apaan ini. Aku juga nggak tahu.
Biasanya aku juga pakai di hidung. Terus pakai di dagu. Gini, jadi sedikit bagian bibir juga aku pakai ini nih biar glowing. Ini tutorial simple ala Mbak Kutu atau Mbak Mimi karena aku udah biasa dipanggil Mimi, jadi orang-orang juga panggil Mbak Mimi. Ini tutorial aku. Kalau kalian mau, aku gak bisa pakai bulu mata, jadi aku gak pernah pakai bulu mata. Biasanya aku eyelash, karena eyelash aku udah habis, jadi ini bulu mata asli aku kurang ngerti, tapi biasanya udah. Ini tutorial aku hari ini. Perhatiin di belakang aku ada yang kuat. Tuh sudah jadi. Jadi ini hasilnya, kalian bisa coba sendiri di rumah dengan make up yang kalian miliki, oke? Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mencobanya di rumah. Keep watching. Oh ya, jangan lupa subscribe and like and share and comment untuk saran-saran kalian and mau buat video apa selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment. Thank you for watching. Bye.